Oke, sekarang kita coba dengan board. Halo guys, selamat siang. Hari ini saya mau memperkenalkan stepper motor. Ini saya jual di Tokopedia ya guys. Stepper motor ini bisa sebagai generator. Ini dia bisa juga untuk menjadi pembangkit listrik. Stepper motor biasanya digunakan pada robot-robot ya guys. Ini beratnya hampir 1 kilo ini. Oke guys, sekarang kita coba aja bagaimana caranya jadi generator motor. Pertama-tama kita ambil avometer dan kita set ke AC ya guys, di 20. Ini sudah saya bagi sudah saya cari ya guys. Jadi dia terbagi jadi 3. Jadi di sini bisa menghidupkan 4 lampu. Ini sebagai minusnya nanti, dan 2 ini plusnya. Tapi ini masih AC ya guys, belum dirubah jadi DC. Sekarang kita akan coba aja melihat tegangan yang keluar. Sekarang kita akan coba, ini saya set di AC 20 ya, 20 volt. Kita akan coba putar ya guys tanpa alat, dapat sekitar 3-4 volt lebih. Sekarang kita coba dengan alat, dengan bor maksud saya. Oke, kita coba kabel satunya lagi. Oke guys, sekarang kita coba sebelahnya. Saya coba ambil yang putih. Langsung aja kita pakai bor. Sekarang kita coba yang satunya lagi. Oke guys, ini keluarannya masih AC ya guys. Bagaimana kita rubah jadi DC, yaitu dengan menggunakan alat tambahan seperti ini guys. Ini dari AC dirubah jadi DC dengan dioda dan elko. Kita coba aja
Oke. Kita set ini di DC di 20, coba dulu 20. Oke, okay guys, di AC kita dapat sekitar 40 lebih. Kita akan coba dengan HPL 12 volt. Kita coba putar dengan tangan. Oke, sekarang kita coba dengan bor, putaran bor dengan RPM yang rendah. Oke, kita coba lagi di yang terang. Oke guys, jadi kalau kita pasang ini 4 biji untuk DC, berarti bisa nyalakan lampu 4 buah ya guys. Ini sebagai minus, 2 ini plus, dan ini juga sebagai minus, 2 ini plus. Oke guys, stepernya seperti ini ya guys. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.